Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kerja bakti di Pulau Karya, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Senin 7 Agustus 2017. Mengikuti apel pagi, kerja bakti diikuti seluruh satuan kerja perangkat daerah atau OSKPD dan unit kerja perangkat daerah atau UKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, serta diikuti oleh pekerja harian lepas Sudin Sumber Daya Air Kepulauan Seribu dan PPSU Kepulauan Seribu. Wakil Bupati Kepulauan Seribu Ismer Harahap mengatakan, untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-72, aktivitas dimulai dengan kerja bakti di lingkungan kantor teknis dan rumah dinas Sudin di Pulau Karya. Bentuk partisipasi kita dalam rangka HUT RI. Kita mau bikin Pulau Seribu ini, mau buat Pulau Seribu ini bersih, nyaman. Sebelumnya hari Jumat kemarin kan Bupati sudah mencanangkan program kerja sama kebersihan, kerja bakti di Pulau Karya dan Pulau Pramuka sama Pulau Panggang hari Jumat kemarin. Hari ini Pulau Karya. Hari ini kita fokuskan Pulau Karya karena semua ini gedung-gedung kantor ya. Jadi kita libatkan semua kantor, PHL-nya semua kita kerjasama bersihkan. Karena ini bukan hanya karyawan yang datang ke sini, wisatawan sudah mulai banyak ke sini. Oh gitu. Apalagi nanti gedung ini sudah direhab semua, nanti sebagian kita berkantor di sini. Asrama nanti, rumah dinas itu ditempatin. Dan kalau tempatin sekarang kan juga airnya belum ada, kamar kecilnya, toiletnya pecah, listriknya juga hidup mati. Tapi kalau Januari 2018, karena sudah direhab, udah, ini hidup nih pulau. Selanjutnya, Ismer berharap kegiatan kerja bakti itu tidak hanya sebatas dilakukan dalam rangka menyambut HUT RI saja. Kerja bakti akan dilakukan secara berkelanjutan agar bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Dari Pulau Karya, Kelurahan Pulau Panggang, Berita Pulau Seribu melaporkan.